idea kandungan program yang lebih interaktif, segar, bervariasi, serta mampu mencetuskan inspirasi pada penonton. Pelajaran program membentuk intelektual, didik hibur, santai serta menikmati. Kandungan maklumat yang tepat dan relevan. Channel. Inspirasi. Informatif. Relevant. Mata palsu.
tanpa membaca, jajaklah minda tanpa ilmu kemanalah kita. Jika ilmu pernah di dada, bila bergaya dengan membaca. Dunia sempit menjadi luas, tempat kejayaan jarak terbatas. Negara yang kecil tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Thank you.
Sri B. Muhammad Yusof Timbalan, Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, diiringi Yang Berusaha Encik Dirwan bin Sukafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, dan Yang Berbahagia Sastrawan Negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail, Sastrawan Negara Malaysia ke-14 dan Div-Div Kehormat. Sidang hadirin dimohon untuk terus kekal berdiri bagi sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh bersemangat. Silakan duduk. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seuntai rasa. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang Berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang Berbahagia Sastrawan Negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail, Sastrawan Negara Malaysia ke-14. Yang dihormati Barisan Pengurusan Motek dan PNM, rakan-rakan media dan seterusnya sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Div-Div Kehormat dan sidang hadirin yang hadir pada hari ini, termasuk yang mengikuti program ini secara maya menerusi saluran YouTube rasmi PNM TV Channel. Untuk memeriahkan dan menjayakan majlis yang kita rencanakan pada hari ini, iaitu majlis pelancaran dan tayangan perdana dokumentari khas kalam karyawan Sastrawan Negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail dan dokumentari koleksi nadir Malaysiana. Untuk makluman sidang hadirin, program ini adalah bertujuan untuk mempromosikan dan mengetengahkan koleksi istimewa PNM, iaitu koleksi nadir kepada khalayak ramai. PNM sebagai entiti berautoriti perlu menonjolkan peranannya sebagai repositori kebangsaan yang menghimpunkan khazanah warisan intelektual bangsa dan negara kepada masyarakat umum. Oleh itu, pada hari ini, Perpustakaan Negara Malaysia akan mempersembahkan kepada anda dokumentari khas kalam karyawan yang akan menonjolkan sastrawan negara ke-14, iaitu Yang Berbahagia Sastrawan Negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail. Selain itu, dokumentari kedua akan mempromosikan koleksi nadir Malaysiana, khususnya naskah tertua yang berada dalam simpanan PNM yang merupakan antara kamus Melayu Latin terawal yang dicetak pada tahun 1631 Masihi di Rom, Itali. Sidang hadirin yang dimuliakan, petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bau berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Akif Fikri bin Sulaiman. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati wa salamatan min kulli ismin wa wanimatan min kulli bir wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang, atas segala nikmat yang engkau kurniakan kepada kami. Dapat kami berkumpul di sini untuk majlis pelancaran dan tayangan perdana dokumentari khas Kalam Karyawan dan dokumentari koleksi nadir Malaysiana. Bersempena dengan majlis ini, kami memohon kepadamu ya Allah, semoga beroleh keberkatan dan keredaanmu. Allahumma ya zal jalali wal ikram, anugerahkanlah kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan tindakan bagi mencapai visi, misi dan objektif kecemerlangan Perpustakaan Negara Malaysia. Allahumma ya Muhaimin, ya Hafiz, pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus, jalan yang benar, yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah negara kami daripada segala musibah dan wabak penyakit, dan hindarkanlah kami daripada kejatuhan ekonomi, kesulitan dan ujian dari segi zahir mahupun batin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'al lillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma inna a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Akif Fikri bin Sulaiman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin yang dimuliakan, emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan ini menjemput yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih saudara pengacara majlis, Cik Akmal Syahmin, P. Ahmad Sabarudin dan saudara pembaca doa, Encik Muhammad Akif bin Sulaiman. Yang berusaha, Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang berbahagia, Sastrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainun binti Ismail, Sastrawan Negara Malaysia ke-14. Yang dihormati Barisan Pengurusan MOTEC dan Pustaka Negara Malaysia, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat bersama-sama kita pada pagi ini berkumpul sempena majlis pelancaran dan tayangan perdana dokumentari khas Kalam Karyawan Sastrawan Negara Dr. Siti Zainul Ismail dan dokumentari koleksi Nadir Malaysiana. Sebelum itu, saya mengambil peluang ini untuk menyampaikan salam
daripada Yang Berusaha Puan Salasiah binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Pusatkan Negara Malaysia, dan menyampaikan salam kepada beliau dan permohonan maaf kerana tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini di atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Seterusnya, saya akan bacakan teks ucapan beliau seperti berikut. Pertamanya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, yang mewakili Datuk Hajah Saraya binti Arbi, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, untuk merasmikan dokumentari khas Kalam Kiarawan Sastrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainul Ismail dan dokumentari koleksi Nadiem Syana pada pagi ini. Kehadiran Yang Bersetuan jelas menunjukkan keprihatinan dan komitmen MOTEC dalam aspek pengurusan hazanah warisan intelek yang tidak ternilai harganya. Saya juga mengelalukan kehadiran Yang Berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainul Ismail serta sekalung penghargaan kerana sudi bekerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia bagi melestarikan dokumentari khas ini buat julung kalinya demi memartabatkan sastra dan budaya intelektual negara secara lebih tuntas dan merentas sempadan. Saya turut mengelak-alukan kehadiran pengurusan MOTEC dan PNM, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan perempuan sekalian yang sudi hadir khususnya secara maya di YouTube PNM TV channel dan fizikal ke majlis yang bersejarah pada pagi ini. Yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, warisan intelek dan kesusteraan negara. PNM selaku entiti berautoriti turut terinspirasi dengan konsep pelancongan ilmu, sentiasa responsif dalam menonjolkan peranannya sebagai repositori kebangsaan yang menghimpunkan khazanah warisan intelektual bangsa dan negara kepada masyarakat umum, yang melibatkan dan memperjuangkan galak guna koleksi, kemudahan dan perkhidmatan PNM secara menyeluruh kepada masyarakat. Selaras dengan penerbitan dua dokumentari ulung ini, jelas membuktikan usaha PNM untuk memartabatkan dan melestarikan sastra dan budaya intelektual negara. Kami sentiasa menghargai perjuangan serta mengapresiasikan pencapaian hebat tokoh karyawan negara yang banyak menyumbang kepada perkembangan sastra dan budaya serta telah membentuk masyarakat melalui karya-karya mereka. Program Kalam Kiarawan merupakan salah satu signature program bagi PNM. Program ini mengetengahkan warisan kesusteraan negara yang telah dilaksanakan menerusi pelbagai medium seperti bual bicara dan pameran koleksi. Namun, pada tahun ini, PNM berhasrat untuk menyebar luas dan serta melaksanakannya dengan lebih relevan bertepatan dengan kehendak arus perdana, maka tercetuslah inisiatif penerbitan dokumentari ini. Buat julung kalinya, dokumentari khas Kalam Kiarawan yang bakal diterbitkan ini akan menampilkan sastrawan negara ke-14 Yang Berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainul Ismail. Gemerlapan figura ini akan disorot bermula dari zaman kanak-kanak sehinggalah kepada pencapaian tertinggi beliau sehingga dinobatkan sebagai tokoh sastrawan negara pada tahun 2019. Di samping itu, dokumentari khas mengenai koleksi Nadir Perpustakaan Negara Malaysia pula akan mengupas nilai dan usaha PNM dalam menguruskan koleksi yang sangat berharga dan tiada taranya. Ini meliputi kepelbagaian ilmu yang mencerminkan perspektif intelektual dan pemikiran seseorang individu atau masyarakat serta rakaman peristiwa sejarah yang ditinggalkan. Kandungan dokumentari ini bermula dari awal koleksi diwujudkan, termasuklah proses pengesanan, perolehan, pengurusan dan penyelenggaraan koleksi sehingganya sampai kepada pengguna. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, usaha ini diharap dapat mempromosi warisan kesusteraan negara serta mengetengahkan koleksi Nadir Mishana sebagai produk pelancongan ilmu ataupun dikenali sebagai knowledge tourism. Di samping mendedahkan kepada generasi kini tentang kepentingan naskah Nadir ini
dalam merakamkan perkembangan evolusi peradaban dan sosiobudaya masyarakat di negara kita. Penghasilan dokumentari koleksi Nadir Mansyana pula merupakan salah satu kaedah mempromosi koleksi Nadir Perpustakaan Negara Malaysia selaras dengan perkembangan teknologi dan kehendak masyarakat pada masa kini. Ini juga selari dengan dasar revolusi penulisan keempat, negara yang mempromosikan aspek penggunaan teknologi dalam penyampaian maklumat tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan kebudayaan. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Yusri kerana sudi hadir untuk merasmikan dokumentari khas Kalam Kiarawan Sastrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainun Ismail dan dokumentari koleksi Nadir Malaysia pada hari ini. Bersama-sama kita mendoakan agar jalinan kerjasama dan kesefahaman di antara ikon sastra dan budaya yang diangkat seperti Datuk Dr. Sastrawan Negara Siti Zainun Ismail yang akan kekal signifikan. PNM selaku agensi peneraju kempen galakan dan pembudayaan amalan membaca akan terus memainkan peranan dan mengorak langkah bagi memastikan khazanah warisan intelek ini terpelihara dan berkekalan demi kesejahteraan keluarga Malaysia pada hari ini dan masa hadapan. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya untuk membacakan serangkap pantun. Jelita sungguh semandak puteri, manis bersimpuh atas jerami. Terima kasih datang merasmi wadah ilmu menjadi saksi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Irwan bin Zulkafli atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang selasih, tampillah puan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun binti Ismail, sastrawan negara Malaysia ke-14 untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah dan restunya dan juga junjungan Nabi Muhammad kerana kita bertemu pagi ini. Suasana yang indah dan mendebarkan juga melihat wajah-wajah berseri pagi ini. Walaupun tidak hadir, ada wajah lain ni. Tadi wakil pustaka tidak ada, tapi saya merakamkan terima kasih kepada pengarah dan diwakili dan juga wakil Motek tempat saya pernah bekerja, tapi istilahnya bukan Motek zaman itu. Alhamdulillah, segala puji-pujian telah pun kita sampaikan oleh doa dan juga dan berkah untuk kita semua. Tinggi nyur berbuah lebat, tinggi budi, insani bistari. Memetik kelabu tua itu sumber rezeki. Mengutip bicara itu, rasa kasih di hati.
tetap manfaat dan jadilah khazanah negara yang kita cintai. Yang berbahagia Encik Muhammad Yusri, Muhammad Yusuf dan juga sahabat handai yang hadir di sini, anda semua selalu berada di hatiku. Tentu saja yang banyak meladini menghasilkan program ini adalah tenaga krunya, mana dia Cik cinta kita, darling. Saya baik dengan ayahnya zaman silam dulu ya, dan senang menyebut putrinya sebagai darling. Hari ini adalah hari untuk kita bersama untuk menikmati erti sebenarnya susastra yang martabatnya belumlah segairah kehidupan pembangunan ibu kota. Jadi wajah-wajah anda di sini adalah bakal pemimpin juga masa depan. Jadi di sini kita merakam rasa syukur pada Ilahi membuka tenaga kerja, membawa tenaga kerja untuk menampilkan bahan-bahan warisan negara. Dan perpustakaan negara sebagai pusat ilmu perlu menjaring kehidupan begini dengan para intelektual kita, para pengkaji kita, kerana tanpa catatan, tanpa rakaman, kita tidak ada apa-apanya. Pagi ini saya melihat wajah-wajah teman yang banyak menyokong saya. Saya lihat di sini ada kawan lama saya yang pernah mengintai-intai saya waktu di UKM hingga membawa karya-karya saya dipamerkan, Yang Mulia Raja Ahmad Aminullah ya, yang menyokong dunia sastra. Dan bistarinya anda memilih orang untuk cerita tentang Siti Zainun sungguh menakjubkan saya. Ada kalangan budayawan, ada kalangan intelektual, ada kalangan mahasiswa yang bakal mengganti tempat kami. Berbicara tentang seni dan budaya, kita selalu tampilkan tentang gaya hidup atau bagaimana mau hidup dengan sastra dan seni lukis. Dari awal saya telah dicurigai oleh guru matematik saya, untuk apa mahu menjadi seperti Latif Muhyiddin? Kerana beliau menjumpai sajak Latif Muhyiddin dalam buku matematik saya, seorang pelajar matematik yang bodoh tapi hafal sajak Latif Muhyiddin. Jadi Motek inilah salah satu kerja kita menampilkan bahan-bahan ilmiah bukan untuk kita yang hidup ini tapi untuk masa depan. Dr. Kamariah antara pelajar saya yang setia sampai sekarang, dia mengheret satu bas pelajar-pelajar UPM datang ke kampus datang ke perpustakaan sini. Kalam karyawan, satu istilah yang menarik sekali yang diberi, yang akan dikemaskinikan untuk masa depan. Bukan saya, saya hanya seinsan kecil saja yang suka menulis. Dan di sini saya ingin merakamkan bagaimana sastra itu telah wujud di rumah kita. Jadi nenek angah saya dari Batu Kif akan berjalan kaki datang ke Gombak setiap bulan Ogos dan Disember hanya untuk bercerita. Di situlah saya mendengar Malim Deman Si Tanggang waktu berusia 4.5 tahun. Dan saya ditugaskan untuk mencatat nama-nama tokoh itu. Alhamdulillah sudah boleh tulisan Jawi usia 4 tahun. Ya. Jadi di sini segalanya berunsur dari rumah. Jadi saya kira tak perlulah saya hurai panjang betapa pentingnya kalam tetap sebagai khazanah budaya tinggi masa lalu. Jadi tahniah kepada Perpustakaan Negara untuk mertabatkan ini dan anda melibatkan banyak tokoh-tokoh yang ada untuk masa depan kita bersama. Saya ingin juga menyentuh di sini tentang peranan Dewan Bahasa, tokoh-tokoh Dewan Bahasa yang pernah menyumbang untuk sastra budaya kita. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh awal itu, di mana Dewan Bahasa sebagai tapak pertama untuk mengumpulkan sastrawan negara. Saya berjumpa dengan Datuk Said Nasir waktu berusia 10 tahun di Sekolah Chung Hua waktu Dewan Bahasa memertabatkan Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun 60. Cikgu Cina merayu kepada pelajar Melayu, amoi-amoi tolong bawa baju kurung pada hari Bulan Bahasa Kebangsaan. Apa maknanya di sini? Amoi gadis kecil. Ya? Ditakdirkan Ilahi juga
Cikgu beritahu saya, Siti, ada satu pasal datang dari Johor Bahru. Pasal tu dah koyak, cikgu buka. Ada apa cikgu? Ada 3 helai baju kurung Johor jahit tangan. Jadi, boleh tak kita pinjamkan baju ini pada sekolah Chonghua? Baju tu belum saya pakai. Cikgu, saya belum pakai baju tu cikgu. Cikgu memujuk saya. Siti, bulan bahasa kebangsaan adalah satu tanda muhibah untuk rakyat kita. Jadi 3 helai baju kurung lengkap dengan jahit karapnya, tulang belutnya di sini dan dipakai oleh amoi-amoi kecil berusia 10 tahun. Tapi waktu itu saya tidak ada kamera, tapi saya lukiskan dan buku itu terbit di Dewan Bahasa. Kasih bonda. Jadi situlah peranannya bulan bahasa kebangsaan setiap bulan Oktober. Sampai sekarang bulan Oktober, tak silap saya, Dewan Bahasa ada itu. Jadi bagaimana pentingnya keharmonian bahasa dan budaya. Jadi di situlah kita melihat golongan Cina sudi berkongsi tentang busana baju Melayu di situ. Jadi di sini saya kira saya tidak perlulah bercerita panjang. Anda akan pihak perakam telah membongkar semua rahsia-rahsia saya. Dan yang menakjubkan saya, mereka dapat mengumpulkan kawan-kawan yang mengenali saya. Alung ada di sini. Ya. Dan saya ucap terima kasih pada kru yang setia. Kita bergotong royong, makan ala sekadarnya tapi membahagiakan. Terima kasih pada Yang Bahasa, segala harta ilmu itu ada di Pustaka Antara. Pustaka Negara, perpustakaan. Kenapa saya terlepas perpustakaan Pustaka Antara? Di situlah saya berjumpa tokoh-tokoh. Pak Sultan Takdir Lashibana, Pak Motar Lubis mengantar manuskripnya sebelum konfrontasi di Pustaka Antara. Jadi namanya pemuncul walaupun dalam teks tidak ada. Ya. Jadi saya akhiri dengan ungkapan di sini dengan satu harapan bahawa ini akan menjadi satu contoh sehingga universiti dapat menyimpan data-data ini untuk masa depan kita. Terima kasih, jalinan ini saya kira akan berkekalan dan saya akhiri dengan harapan yang boleh membahagiakan anda melihat keletah Siti, melihat Ibu Siti yang melahirkan tu. Terima kasih Nes, saya terharu. Memang ada imbas ibu saya pada wajah beliau waktu beliau mendodorkan putrinya. Saya terbayang begitukah agaknya ibu bila kalau ibu masih hidup mungkin begitu, tapi memang ada ayunan waktu zaman saya ialah ayunan buai gantung ya. Tapi kita dah ada pambaran, jadi kita akan melihat bagaimana mereka ini cuba menerjemahkan watak Siti Zainun dan saya tidak dapat menilainya, andalah yang menilainya. Jadi kepada Dewan Bahasa Pustaka, kepada Motek, kepada teman-teman yang berbicara, anda akan lihat nanti watak-watak teman-teman saya ini yang berbicara yang lebih arif tentang saya kerana yang menilai adalah permata-permata di luar kolam sana. Saya hanya sebutir besi berkarat yang juga ada maknanya dalam air itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia sastrawan negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail atas ucapan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dimuliakan, ambil setangkai kembang melati, simpan rapat di dalam peti. Wahai pemimpin yang dinanti-nanti, mohon rasmikan majlis kami. Majlis kini diteruskan dengan acara kemuncak, iaitu ucapan perasmian. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan Majlis Pelancaran dan Tayangan Perdana Dokumentari Khas Kalam Karyawan Sastrawan Negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail dan Dokumentari Koleksi Nadir Malaysiana. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis . Dia baju Melayu ini . Saya tak boleh nak pantun macam Datuk Doktor. Mula-mula je dia dah mula berseni, berkarya. Kita boleh baca teks . Saya mana-mana pergi pun first kali mic kena betul. Dah asal kejadian macam ni ada tu. Okey. Yang dihormati Barisan Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia atau Pomotek, Barisan Pengurusan Perpustakaan Negara, Yang Berbahagia Datin Rafidah Idris, Pengarah Produksi Tourism Malaysia. Mana Datin? Terima kasih Datin. Yang Berbahagia Encik Nordin bin Fauzi, Pengarah Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuala Lumpur. Encik Nordin. Tak ada. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Kamariah binti Kamarudin, Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Ada. Wakil-wakil dan pegawai kanan jabatan, rakan-rakan media, tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian. Tak lupa juga pada tetamu hormat, kehormat kita Yang Berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Siti Zainun binti Ismail, Sastrawan Negara Malaysia ke-14 . Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, maka kita semua dapat berhimpun di pagi yang penuh ceria ni. Saya sebenarnya sama juga tadi membaca teks bagi pihak Datuk KSU, Datuk Hajah Saraya binti Arbi, sebab kita di kementerian ni Datuk kena berbagi-bagi tugas banyak sangat. Ujung tahun ni banyak sangat majlis, so kita berbahagi-bahagi. So saya hari ini bertuah sebab ditemukan dengan Datuk Sastrawan yang ke-14. Saya baru jumpa tadi, tahulah serba sedikit, berasal dari Gombak Datuk di Gombak. So penuh dengan orang kata seni, dengan budaya masih kekal, masih tebal dengan dengan seni budayanya. So kita beruntunglah, syabas pada Perpustakaan Negara Malaysia sebab dapat membawa tokoh terbilang kita pada pagi ini. Untuk pagi ini kita akan melancarkan dua dokumentari yang menaratifkan perihal budaya dan tokohnya. Yang pertama ialah pengisahan seorang legenda hidup ataupun legend, living legend, iaitu sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun bin Ismail. Dan yang kedua, cetera tentang salah satu koleksi bitara ataupun niche collection Perpustakaan Negara Malaysia, iaitu koleksi Nadir Malaysiana yang julung-julung kali dipersembahkan kepada umum. Sesungguhnya penerbitan dua buah dokumentari ini adalah sejajar dengan bertepatan dengan aspirasi Teras Dasar Budaya Negara ataupun DAKEN 2021 bagi membina negara Malaysia sebagai sebuah negara maju yang rakyatnya berbudaya tinggi, serta melakar hala tuju sektor kebudayaan melalui transformasi, penjentilan dan pelaburan khusus berpaksikan pemuliharaan serta pengembangan industri seni, budaya dan kreatif. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam kontrak program pagi ini, saya optimis dengan terbitnya dokumentari yang terisi dengan maklumat sahih daripada pelbagai sumber, termasuk daripada subjek sendiri yang kemudiannya dipersembahkan dalam bentuk menarik dan kreatif. Publicity yang aktif menerusi media sosial berpotensi menjadikan dokumentari ini sebagai bahan rujukan serta mendapat tuntunan yang tinggi dan mencapai sasaran KPI setara dengan peruntukan yang dibelanjakan. Hadirin yang dihormati sekalian, Kementerian melalui Motek sememangnya menyediakan banyak ruang menerusi penyediaan insentif khusus kepada pihak swasta dan NGO
untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan bagi melaksanakan program ataupun aktiviti seni dan budaya berimpak tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2020 Montek menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta bagi geran padanan pelancongan seni dan budaya di bawah pelan pemulihan pelancongan Montek bagi memastikan ekosistem pelancongan kesenian dan budaya di negeri ini terus kekal, berdaya saing dan diperkasa susulan penularan pandemik COVID-19. Tuan-tuan puan-puan sekalian, mengenai sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun Ismail yang saya disifatkan sebagai sastrawan bertangan emas yang serba boleh, maka tidak sempurna jika tidak kita tidak menelusuri liku hidup beliau yang sentiasa dikelilingi dan ditemani oleh buku. Sejak kecil beliau sering dibawa menjelajah ke kedai-kedai buku sekitar Bandaraya Kuala Lumpur oleh ayahandanya, arwah ayahandanya. Oleh yang demikian, pemilihan beliau sebagai ikon sastra dan budaya yang diangkat dalam dokumentari terbitan PNN ini sangat signifikan dengan peranan PNN selaku agensi peneraju kempen galakan dan pembudayaan amalan membaca. Saya juga ingin mencadangkan supaya dapat diwujudkan koleksi peribadi sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun Ismail bagi memperkayakan koleksi peribadi sastrawan negara sedia ada. Untuk makluman, Datuk, saya dimaklumkan oleh Puan KP kita, Puan Salasiah, sehingga kini terdapat koleksi peribadi bagi 5 orang sastrawan negara iaitu A. Samad Said, Muhammad Haji Saleh, Abdullah Ismail, S. Osman Kelantan dan Anwar Ridwan. Diharapkan Datuk sudi menimbangkan lamaran. Kita melamar ni. Kalau melamar ni bawa tapak sirih apa semua kan, tapi kita melamar depan-depan tuan punya badan ni. Bagi mewakili pihak Motek dan PMN untuk tadilah menyediakan untuk yang kelima, yang keenam koleksi peribadi itu, kalau bolehlah kita mohon yang bagi Datuk untuk sama-sama memberi apa ahli sumbangan ke ataupun buah fikiran untuk kita lengkapkan koleksi yang keenam sastrawan negara di Perpustakaan Negara Malaysia. So kita apa, saya sampaikan lamaran inilah bagi pihak kementerian dan juga bagi pihak Perpustakaan Negara Malaysia. So kita alu-alukan Datuk. Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Perpustakaan Negara Malaysia atas kejayaan menyiapkan 2 buah dokumentari hebat ini mengikut masa dan kualiti yang ditetapkan dan mengadakan majlis pelancarannya pada hari ini. Saya boleh pantun, tapi satu je pantun Datuk. Pohon cemara di tepi muara, cendana merah amat berguna. Koleksi Malaysiana Pusaka Negara, gambaran fikrah ilmuan cakna. Dengan itu, saya melafazkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, melancarkan dokumentari khas kalam kerayuan sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun Ismail dan dokumentari koleksi Nadir Malaysiana. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha TKSU Kebudayaan. Baiklah, majlis turut mempersilakan yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli dan yang berbahagia sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun binti Ismail untuk turut sama-sama berada di sisi pentas bersama yang berusaha TKSU. Kini sama-sama kita saksikan upacara menyempurnakan gimmick pelancaran dan tayangan perdana dokumentari khas Kalam Karyawan dan dokumentari koleksi Nadir Malaysiana. Dipersilakan.
Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof untuk menandatangani bot perasmian sebagai memento pelancaran ini. Teruskan dengan sesi fotografi sebentar. Begitulah tadi dapat kita saksikan gimmick pelancaran. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha TKSU dan Div-Div Kehormat kerana telah menyempurnakan upacara perasmian sebentar tadi dan dipersilakan untuk mengambil semula tempat. Baiklah sidang hadirin yang dimuliakan. Majlis kini diteruskan dengan persembahan tayangan dokumentari yang pertama, iaitu dokumentari khas Kalam Karyawan yang akan menampilkan figura hebat yang tidak perlu diperkenalkan lagi, yang berbahagia sastrawan negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail, sastrawan negara Malaysia ke-14. Menerusi dokumentari ini, kita bakal disajikan dengan kisah kehidupan awal serta kepribadian beliau dalam mendepani cabaran, harapan serta pengalaman kehidupan sehingga diangkat menjadi sastrawan negara. Marilah sama-sama kita saksikan. Sultan Abdullah menerima sembah kenal penerima anugerah sastra negara Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Cara bercakap, cara berbuat ini jelas dalam tulisan Siti Zainun. Tokoh wanita yang kedua untuk diangkat dan diberi pengiktirafan ataupun kedudukan yang tertinggi dalam peringkat negara melalui pengiktirafan sebagai sastrawan negara. Nuansa-nuansa di sinilah. Ya, jadi warna-warna yang saya senang. Dia hampir saja macam gula-gula. Menguasai khazanah warisannya, seni rupa, seni halus dan sebagainya itu membuatkan beliaunya berbeza dengan individu-individu yang lain. Cukup santun dalam berbahasa dan dalam menulis, tetapi dia adalah seorang pemberani. Aku beri kepada kamu, ya bangsa kami, rumah sastra kita, silakan naiklah ke tangga. Di halaman rumah inilah merupakan kanvasku yang pertama di mana jiwa seniku mula berputik, Kampung Gombak, Batu Empat Suku.
merupakan anak tunggal kepada pasangan Ismail dan Bainah Haji Husin ini dilahirkan pada 18 hari bulan Disember 1949 di Kampung Paya, Gombak, berhampiran dengan Sungai Gombak pada hari Selasa tepat jam 4 petang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Inilah tanah air saya yang pertama. Maksudnya saya dilahirkan di kampung ini, iaitu kira-kira 4 suku Batu dari Kuala Lumpur. Ya, maksud itu belum ada nama kampung lagi. Maksudnya kampung Batu 4 suku Gombak. Jadi di kampung inilah saya lahir, dari rumah tua nenek saya lah, rumah lama yang katanya ibu juga lahir di rumah yang sama. Tapi menjelang keuzurannya, Datuk memindahkan rumah supaya isterinya senang kalau dia tiada. Ya. Jadi memang tinggal dengan nenek, lahir di Tiang Seri. Ini mak cerita semulalah. Engkau waktu kecil ni suka menangis. Ya. Jadi dia pujuklah dengan abah. Engkau ada duit kan, buatlah sikit-sikit pondok kecil-kecil. Jadi lepas itulah abah membeli tiang, buluti. Dah bila nak buat rumah tu, tiba-tiba 2-3 orang kawan datang. Jadi cepatlah siap. Jadi kawan-kawan dari Central Workshop membantu abah membuat rumah itu. Bila siap je rumah tu, diraikan dengan buka kelas mengaji. Ibu ni suka hobi yang banyak dan berani mencuba. Setiap kali dia jumpa bahan, kain dan sebagainya, dia perlu ada pulangan lepas itu. Bila dapat mesin jahit, ada kedai Habib. Habib ni jadi sponsor dia membelikan mesin jahit, tapi ibu membayar bulanan. Dia tidak mengharapkan suami. Maksudnya, abah ada rezeki yang sederhana sebagai buruh kereta api. Tukang besi di bengkel kereta api. Dia lelaki muda dari Lembang, tak sempat menatap mata ayah. Genggam hidup perisan alam, menukul besi, menggelek roda kereta api, wajah merah, memainan, percikan bunga. Mengetuk bersama siul kenari dunia baru, menggiling percaturan nafas, tanpa mengenal jalur besar. Demi upah semangkuk bubur nasi di awal bulan. Semenjak dari kecil lagi, Datuk Dr. Siti Zainon merupakan seorang yang kreatif. Tetkala kanak-kanak seusia dengannya menghabiskan masa bermain, beliau banyak menghabiskan masa dengan membuat kerja secara bersendirian. Melakar di atas daun pisang, mengeringkan pokok yang ditebang serta diukir menjadi hiasan seni ukir serta menyapu warna cat kayu arwah abahnya pada siput yang telah mati merupakan salah satu aktiviti yang dilakukan oleh beliau ketika kecil. Biasanya kalau ibu-ibu yang ada kebun memang tahulah siput babi ini memang merayap kan. Tapi abah kata jangan bunuh binatang. Jadi kami takkan bunuh siput. Rupanya sampai waktu, bah, siput dah mati. Pergi buang.
Waktu sebut dah mati itulah bila kata pergi buang, saya tak buang. Tapi bila abah nak cat dinding, cat kayu, waktu tu warna tak banyaklah, cuma coklat dan hitam. Saya lukislah ikut dia punya bentuk-bentuk siput kita ni, kan ada siput-siput design dia kan. Ini bagi saya dah cantik dah ni. Tapi kalau warna lagi cantik. Di dua sekolah inilah beliau mendapat pendidikan awal, iaitu Sekolah Kebangsaan Langga di Kota Baru, Kelantan, dan Sekolah Kebangsaan Setapak di Kuala Lumpur. Sekolah sini Sekolah Kebangsaan Setapak, dekat Masjid Setapak tu ya, sebelah tu. Itu darjah satu. Lepas tu tahun 56 saya mengikuti mak lah. Mak di Kota Baru, Sekolah Kebangsaan Langgar Kota Baru. Jadi di situlah saya dapat menikmati keragaman seni budaya. Sebab pertama dialeknya memang dialek Kelantan dan saya suka. Jadi tak sama dengan dialek Gombak kan. Jadi rasanya ada sesuatu yang baru, yang aneh. Tak sampai 2 tahun dah boleh fasih dialek Kelantan kanak-kanak lah. Saya sekolah jalan kaki dari Langgar, saya tak ambil ikut jalan besar. Saya sengaja ikut jalan kampung. Di situ saya akan singgah melihat orang mencolek batik, mewarnakan batik. Kita tengah-nganga nanti, mak panggillah, mu suka batik ke? Suka batik, mu masuk. Lepas tu dia kasih sebotol, dua botol warna hijau dan merah. Mu kalorkan, dia sebut color tau, mu kalorkan sini. Yang Kelantan kan bahasa Inggerisnya digunakan ni. Di situlah saya melihat, memain warna pertama, warna cat cair air batik. Dia kasih saya bro, dia colek, dapat. Rupanya satu botol tu 5 sen. Saya ada duit lagi, ada sisa makanan tak habis belanja tadi. Belilah 5 sen satu botol. Tapi satu botol tu. Jadi besok sambung lagi sampai jadi kain tu. Masa beliau bersekolah rendah dulu, beliau suka menulis kaligrafi menggunakan dakwat dan lidi. Ustaz beliau mengajar gaya kufi. Ini semua adalah pencetus awal yang mempengaruhi kerja-kerja seni beliau apabila dewasa. Nanti satu hari, guru perawat tu datang lewat. Dakwat tu dekat nak balik sekolah. Tapi dia datang membawa buku tulisan Jawi, Hikayat Hang Toh yang pertama. Akhirnya kami diwajibkan beli. Itu dah darjah 5. Tapi kami kena kutip sampah dulu. Ini kawan-kawan dah nak balik semua. Jadi waktu tinggal tu berapa orang saja tinggal lagi yang menunggu mak jemput. Ya? Jadi banyak kawan-kawan tak tahu yang saya belajar membaca dengan orang putih ini. Sebab dia orang dah balik dulu kan. Jadi anak-anak yang kalau nak balik dulu silakan. Siapa yang ada nak tunggu, tunggu. Saya tunggulah. Di rumah mengaji kan kaligrafi itu. Tapi di sekolah membaca tulisan Jawi. Hikayat Hang Tuah. Itulah teks Hikayat Hang Tuah yang pertama saya belajar baca umur 9.5 tahun. Menjelang akhir tahun, kita ada pameran. Jadi ibu bapa diundang datang untuk melihat apa karya-karya anaknya. Cikgu Zainuddin ni tahu saya suka melukis dan dia betul perhatian sekali menyediakan kertas. Kemudian bila acara bermula, ibu bapa dah datang semua, dipersilakan naik. Itu sekolah tinggi kan, sekolah Melayu lama ada anak tangga. Saya tahu yang ayah saya tak akan datang kerja, mak pun tak datang, mak pun menjahit sibuk. Itulah kesedihan saya waktu itu. Kenapa orang lain ada mak, ada ayah datang. Tapi saya tahu ayah saya buruk, tak dapat cuti. Lepas itu hari kerja kan. Dan mak saya percaya rezeki. Ternyata bakat seni lukis beliau tidak terhenti di sekolah rendah. Sebaliknya, ketika berada di sekolah menengah Aminuddin Baki, beliau telah dilatih oleh guru seni lukis Encik Idris Haji Salam dan membawa beliau menyertai Angkatan Pelukis Semenanjung sekitar 1964, dan di situ beliau mengenali pelukis seperti Latif Muhyiddin dan Khalil Ibrahim.
terlalu lama. Sejak dari pada tahun 1970-an lah. Sewaktu kami sama-sama di koloni Anak Alam. Saya mengenali Siti Zainal Ismail melalui karya-karyanya, terutamanya buku sajak pertamanya Nyanyian Malam, ya, yang keluar pada tahun 70-an. Puncanya semua teater. Jadi dalam teater tu bukan sekadar lakonan, tetapi salah satu bahan dia adalah sastra. Bila sastra secara langsung, dia akan membantu kita macam mana untuk memperkembangkan budaya hidup kita sebagai seorang yang kononnya terlibat dengan seni lah kan. Di situlah bila kita baca bahan-bahan sastra, banyak penulis-penulis, salah seorangnya penulis yang saya kenal Siti Zainal lah. Tapi waktu tu, waktu mula-mula kenal, pandang dia secara pandang dari jauh je, sebab kita tidak kenal, tak rapat. Kita pun agak gementar pasal dia seorang penulis yang bagus. Jadi entah macam mana satu hari tiba-tiba kita berkenalan. Jadi kita pun jadi macam kawan lah, macam kita dengan kita lah. Jadi dia tidak kedekut dengan apa yang dia ada, dia punya karya-karya dia. Dia pun melukis kan. Dia hampir saja lebih terkenal dengan puisi dia dan cerpen-cerpen dia kan. Dan dari puisinya jelas dia adalah seorang yang romantis ya. Sketsa-sketsa itu banyak yang kadang-kadang saya renung dapat membantu kita pula untuk bukan nak tiru Kita hanya ialah sebagai bahan rujuk. Bila dah kenal, kami mesti kadang-kadang panggil dia bonda, kadang-kadang panggil dia kakak. Lepas itu dia banyak membantu anak-anak. Bila hujung minggu, hari Sabtu, dulu anak-anak masa itu kecil, dia akan membimbing macam mana cara melukis. Biasanya benda orangnya santai aja, dia tak adalah garang. Cuma ada masa-masa tu dia memang dari kecil memang cara kami rapat mesra memang macam kawan. Walaupun dari memang dari kecil. So macam kalau ke mana saja benda pergi mesyuarat ataupun kalau ada tugas luar pun memang dia akan bawa family lah, saya, Wira dan Wan sekali kan, nenek. Apa yang saya dapati didikan beliau adalah kita tidak boleh terlalu mengharapkan perkara itu, apa yang kita nak, dihidangkan depan mata begitu saja. Perlu usaha lah. Perlu usaha dan sentiasa bersederhana dalam hidup. Seawal usia 18 tahun, Datuk Dr. Siti Zainon telah menunjukkan satu persatu bakat beliau, lebih-lebih lagi dalam seni lukis. Dan yang cantiknya tentang Siti Zainal ni ialah, saya sebut tentang alamnya, tapi beliau ni ada dua tiga seni dalam dirinya, tahu kan? Ya, ada tarian, dia pernah menari, dan dia juga pelukis yang selalu berubah, berkembang. Tak banyak orang begitu, dan dalam banyak karyanya bertembung dan berjalin dua-dua ini. Dia lah sastra negara yang ada background lukisan. Itu sejarah tu. Sebelum tu sastra negara yang sebelum tu tak ada. Dia genre sastra saja. Tapi ini sastra negara pertama yang ada genre lukisan, budaya dan sastra. Bukan hanya berbakat dalam bidang lukisan, Datuk Dr. Siti Zainon juga berbakat dalam penulisan.
meminati karya-karya E. Samad Said, arwah bapa tirinya mengenalkan dirinya dengan tokoh tersebut. Bermulalah perjalanan hidup beliau sebagai seorang penulis. Siti Zainal pada awalnya seorang yang tinggal di kampung. Saya pun juga begitu. Dan hidup kita sangat dekat dengan alam. Saya kenal bambu yang dekat rumah saya itu. Cara dia melentur, angin yang datang, musim dia. Dan si designer ni tinggal di Gombak, bukan? Rumah dia juga dengan alam. Rumah dia dikelilingi oleh pokok-pokok begitu, ya. Jadi dalam hal tu, beliau dengan saya juga seperti penyair pantun. Kita ambil dari alam. Sangat penting alam itu, dan alamlah yang beri ilham, rentak, cara bercakap, cara berbuat. Dan ini jelas dalam tulisan Siti Zainon. Tahun 66 saya waktu tu tingkatan 5, ada Maulid Rasul. 67-66 lah, baru tamat komplementasi. Kami berarak, Raja Muda, Sultan sekarang Raja Muda depan kami, kami belakang dalam kupu. Waktu ceramah ulama', saya pernah tengok muka orang ni, dia mana? Ini pengarang. Jauh tu nampak. Dia sebut, Hamka. Betul lah, Hamka kat rumah dah berlamba. Mak dapat buku Hamka dari abang angkat dia. Saya turun ke Padang. Tidur negara kan besar, yang open tu. Saya turun ke Padang. Polis tiga orang kejar saya. Pak Angka nampak. Sini nak, Pak Angka lambai saya. Sampai sana, Assalamualaikum, Maha Guru. Saya panggil dia Maha Guru. Gak usah, panggil bapak saja. Ya Pak, rumah banyak buku bapak. Ibu baca buku. Alhamdulillah. Tapi kata dia lama kan. Anak mau apa nak? Pak, saya mau belajar lagi Pak. Silakan belajar. Saya doakan, datanglah ke Indonesia. Perjalanan menimba ilmu Datuk Dr. Siti Zainon Ismail tidak terhenti di Malaysia sahaja. Sebaliknya, beliau melanjutkan pelajarannya dalam seni halus di Akademi Seni Rupa Indonesia atau dikenali sebagai ASRI. Bakat beliau digilap dengan baik sekali hingga beliau berjaya menamatkan pengajian dalam bidang seni. Guru-guru beliau adalah seniman-seniman hebat Indonesia seperti W.S. Rendra, pelukis Afandi, Mokhtar Lubis, Teguh Karya dan ramai lagi. Jadi dia dapat suatu kehidupan seni yang lebih pekat daripada kita di sini. Kalau kita di sini, mungkin ada sana sikit, sini sikit. Tapi di sana, pekat. Kan Jawa tu sangat pekat. Dan ada Rendra yang buat kursus di situ. Jadi pengaruh Rendra itu sangat besar di Indonesia tu. Dia sendiri seorang yang cekal. Dia mengembara ke merata negara di dunia ni. Tanpa jemu. Dari zaman dia muda, sehinggalah zaman dia muda plus ni. Ya, dia tak letih dan tak jemu merantau, mengembara, menjelajah dan menyampaikan sudut pandang dia melalui karya-karya dia. Dia dapat hadiah seni yang luar biasa dari Indonesia. Dan hadiah itu dijalinkan ke dalam puisinya. Image-image Jawa pun ada. Image-image kita tentu saja ada. Dan persahabatan beliau dengan pengarang ni masih berterusan. Ayah saya, Ismail, dan ayah Wan Cik yang kedua berbincang satu meja disaksikan oleh Pak Long Rao. Ya, berbincang macam mana saya tidak
dicurigai belajar ke luar negara. Jadi Pak Long lah yang meledakan. Pak Long tunjukkan buku Hamka. Si Cik ni tahu. Tahu saya baca buku dia, ulama dan juga penulis. Itulah anak kamu ingin jadi penulis dan pelukis. Dengan buku Hamka ni lah saksi. Dan saya dah jumpa Hamka tahun 66. Dia pergi ke Indonesia tu pun dah menunjukkan dia tu memang keras hati sebab dia bukan pergi dengan beasiswa atau apa-apa. Duit dia sendiri, dia usaha sendiri. Jadi orang pun bukan disokong oleh orang apa pun, tapi memang dia sendiri ikut hati dia lah. Dia sendiri yang nak benda tu. Setiap pengkarya masih harus ada kedegilan kan, dan ya, kedegilan segala sifat fitrah manusia lah masih ada kan, dia yang terlebih. Jadi dia pergi ke Georgia tu mungkin determination kan, dia ada tujuan, dia tahu apa dia hendak kan. Itu kerana itu dengan itu dia ditolak oleh kedegilan tu, jadi dia sampailah kan. Jadi pengkarya semua harus degil sikit kan, kalau tidak ada degil dia lembik kan. Jika zaman kanak-kanak dan remaja bakat beliau telah digilap sehingga bersinar di Malaysia dan Indonesia, semestinya zaman dewasa banyak kisah-kisah yang lebih menarik serta cabaran yang beliau perlu hadapi sehingga bergelar sastrawan negara yang ke-14. Dan pada saya, ini adalah kerana kerja kuat dia. Dan bakatnya dianugerahkan oleh Allah yang seterusnya dipupuk dengan rajin, dengan banyak membaca, dengan banyak menulis. Dan pada saya, pencapaian yang sempat diraihnya itu berbaloi sangat. Teori sastra surah Asy-Syu'ara melaksanakan apa yang ditulis. Kebanyakan sastrawan kita, penulis kita di Malaysia sekarang ni cakap lain, tulis lain. Jadi saya bila diminta memilih sastrawan negara tu, itu kriteria saya yang pertama lah. Sastrawan itu harus mengutarakan apa yang dikata dalam tulisan-tulisan dia. Dan itu yang saya lihat kekuatan Cici Zainon dibandingkan dengan orang lain. Dan dia antara orang yang penulis yang terlibat dalam memperjuangkan supaya kampung itu dipertahankan. Jemput ke pentas sekarang ini sastrawan negara, Profesor Dr. Cici Zainon Ismail. Kita dengarkan daripada sentiasa terus hidup merentas zaman. Perjuangan yang panjang beliau dalam bidang seni sentiasa terus hidup merentas zaman. Beliau adalah satu contoh pada generasi baru dan akan datang bahawa berkat dari minat, bakat dan disiplin yang tinggi akan membawa seorang insan mencapai kejayaan seperti Datuk Dr. Siti Zainon Ismail. Ku ingat pesan arwah ibu, hidup merantau perlu bijak bawa diri dan jangan harap belas orang. Itulah yang ku lakukan ketika merantau di negeri orang.
kesabaran dan tekad yang tinggi, beliau berusaha mencapai hasrat untuk belajar dan menuntut ilmu dalam bidang seni di Indonesia. Apabila mendapat tawaran untuk belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, beliau tidak menoleh ke belakang lagi. Sanggar ni cuma saya sampai bulan Oktober, sampai Disember saja saya duduk di sanggar. Kalau sanggar saya jadi anak manja, dibiayai oleh orang kaya, saya tak nak begitu. Sebelum saya balik sampai ke Jogja, sampai di Jakarta, Kartika menyambut saya, isterinya, anak Afandi, dengan mengadakan pameran. Jadi dia mengenalkan saya bagaimana hidup sebagai pelukis, bagaimana membuat pameran. Jadi saya begitu percaya diri, pelukis boleh hidup. Dengan berani, saya ingat ketika walaupun dia dah stable hidup, anak seorang pelukis terkenal, dia mempromosi diri dia sebab dia pelukis. Beliau terus mendapat sokongan dan tunjuk ajar ketika di Indonesia untuk berjaya sebagai pelukis dan menjadi orang untuk mengurus pameran. Jadi ada satu inisiatif bagaimana dia orang ingin menyebarkan ilmu. Ini anak baru yang tidak tahu bisnes seni lukis, kita sambut dia. Jadi terkejutlah kan, dia pelukis terkenal. Dan balik naik kereta api dengan dia, terus balik ke rumahlah. Jadi selama bulan 10 lah saya masuk situ, sampai bulan 12, antara rumah Kartika Sabto dengan rumah Afandi. Itu ayahnya. Jadi saya ada ayah, ada datuk. Jadi kami panggil Aki. Jadi dua bulan tu memang ditanggung oleh mereka. Tapi dengan RM2,000 ni saya masuk bank in, dapatlah RM5,000 setiap bulan. Waktu tu wang Malaysia masih tinggi. RM5,000 dah sewa bilik dan makan untuk pagi dan malam. Sudah cukup untuk tu. Yang lain-lain tu saya usaha sendiri lagi. Kerana dia pernah beritahu saya waktu dia belajar di ASRI, seminggu tu dia kena buat sekitar seribu sketsa. Kemudian bagi pada pensyarah dia, kena koyak semua. Ya, bukan dia punya sajalah, semua student kan. So that was a very good training. Memanglah kita terasa ni kan, tapi it was very good training. Dan kalau kita tengok line drawings dia, it's certainly very very good. Saya rasa terkejut. Berita pameran saya pergi Indonesia tu dah keluar surat khabar. Jadi beberapa departemen pemerintah ada yang berkata, ini budak yang datang ke pejabat kita minta beasiswa, kita tak berikan. Sekarang dah belajar ke Jogja. Itu saya dapat berita kemudian. Sebab hanya saya didatangikan oleh Tuan Syed Mat Jamal datang, Husin Enas datang. Kemudian Tan Sri Fatimah juga datang. Menteri-menteri yang datang ke Indonesia untuk bertemu student, dia akan cari di mana student dia belajar. Jadi mungkin Tan Sri Fatimah tanya, di mana anak perempuan lagi? Dia kata ada ASRI. Jadi dia datang, dia belajar, Siti belajar apa? Saya kata belajar seni rupa. Oh, balik bolehlah buka makeup-makeup tu, nanti senang dapat kerja. Saya gelak sajalah. Istilah seni rupa fine art tu, ingat dia makeupnya. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau memulakan tugas sebagai jurulatih seni lukis di Kementerian Belia dan Sukan antara tahun 1974 hingga 1976. Pada sekitar tahun itu jugalah beliau semakin giat aktif menulis, terlibat dengan pameran lukisan di Filipina, dan beliau juga memenangi Anugerah Sastra Malaysia. April 1974, saya balik. Lepas itu dah selesai pameran, dua pameran. Selesai je pameran di Exam. Lepas itu ada seorang pelukis Islam dari itu yang menyokong saya, Pak Amir Yahya. Dia pelukis Islamik. Kemudian berita tentang saya lulus keluar dalam surat khabar. Satu-satunya anak Malaysia lulus sarjana muda selama 3 tahun. Sewaktu saya menjadi ketua Jabatan Persuratan Melayu
di UKM. Pada waktu itu kita mencari seorang yang boleh mengajar kebudayaan Melayu. Kita cari di Malaysia, tak ada. Dan kita dengar Zainon ni, dia bekerja di Kementerian Kebudayaan pada waktu itu. Tapi dia tidak ada suatu ijazah yang diterima oleh Malaysia. Dia ada ijazah dari Jogja. Hari yang ketiga saya datang, saya nampak bayang-bayangan orang yang saya kenal. Bila saya dekat, saya tengok punya Dato' Asyad Ayub, Tan Sri. Ya. Saya kata, Siti Tania, bagus. Berani sekali anda memilih Akademi Seni yang kami tidak iktiraf. Dia sebut ayat itu. InsyaAllah, lepas saya lulus akan diiktiraf. Jadi saya bersilat sikitlah. Tanya orang itu, tanya orang ini. Akhirnya diiktiraf dan dia menjadi pensyarah kami. Jadi agak awal lah, 73 kalau tak salah saya. Dan dialah yang apa membimbing bidang ini. Bagus sangat dia membimbing kerana bukan saja dia tahu antropologi sedikit dan budaya banyak dan juga lukisan, juga bandingan dengan Jawa dan hubungannya dengan orang pendidikan di Jawa, Indonesia sangat dekat. Ketika beliau menjadi tutor di UKM pada tahun 1976, Datuk Dr. Siti Zainon meneruskan pengajian sarjana sastra di UKM pada tahun 1980. Dan menyambung pengajiannya di peringkat PhD di Universiti Malaya pada tahun 1982. Sejurus menamatkan pengajian PhD, Datuk Dr. Siti Zainon kembali ke UKM dan menjawat beberapa jawatan seperti Fellow Penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu dari 1995 hingga 1996. Masa kami baru kenal tu, kami berdua jadi tutor di Institut Bahasa Kesuraan dan Kebudayaan Melayu dan membuat masters lah, menyambung untuk buat sarjana. Masing-masing sibuk dengan penyelidikan dan dalam masa yang sama sibuk juga dengan tugas kami sebagai fellow di college pertama UKM. Kerana pembahagian masa yang baik daripada sahabat saya ni, saya perhatikan dia sangat rajin membaca, menulis. Dan bila saya tanya macam mana dia membagikan masa begitu banyak untuk membaca, rupanya semua ini dah jadi kebiasaannya masa dia belajar lama di Yogyakarta. Dia pergi dengan duit sendiri atau belanja sendiri, menyebabkan dia sangat rajin dan tak nak buang masa. Dan kesimpulannya, saya ingat dia sebagai akhirnya menjadi ahli akademik yang berjaya kerana disiplinnya sangat bagus. Menjadi pengarah kebudayaan UKM dari 1996 hingga 1999 serta profesor di UKM. Pengalaman mengajar beliau tidak terhenti di UKM sahaja. Tetapi, beliau melebarkan ilmu beliau di UMS menjadi seorang profesor pada tahun 2014 hingga 2016. Biasanya di peringkat universiti, biasanya ada yang dilantik sebagai Profesor Anjung. Saya sekarang bertugas di Universiti Pertanian, UPM.
perkenalan dengan Profesor Dr. Siti Zainul ni, atau saya panggil dia Bonda ya, bila saya menyambung pengajian ya di UKM ya pada tahun 1998 ya, itu saya mengambil pengajian master lah ya dari UM. Namun sebelum itu saya sudah mengikuti perkembangan Bonda ni melalui sajaknya Surat Sudut Semelaya. Saya banyak membaca hasil-hasil karyanya ya, cerpennya, sajaknya. Jadi apabila saya pergi ke kampus Bangi di UKM, namun pengajian master di sana, dia bertemu dengan Bonda dan mengikuti kuliahnya, lagilah ya perkenalan itu bertambah baiklah, maksudnya akrab ya. Dan saya senang sekali ya dengan cara Bonda ya bercakap, bertutur dalam kuliah ya. Apa yang sajak yang saya baca atau cerpen yang saya baca itu menggambarkan inilah sebagai seorang sarjana ya, sebagai seorang pengarang kreatif ya. Ini sangat membantu saya jugalah ya. Tapi Bonda ini karakternya ya, dan cara penampilannya ya, banyak memberi inspirasi kepada saya juga ya sewaktu saya menyudahkan pengajian master saya di UKM itu. Datuk Dr. Siti Zainul Ismail terus menyumbangkan idea dan tenaga serta terus mencurahkan pengalaman dan ilmu untuk pusat-pusat pengajian tinggi yang terdapat di tanah air. Saya sangat suka bila ditanyakan soalan apakah ada pengalaman menjadi pelajar kepada Dr. Sastrawan Negara Dr. Siti Zainul Ismail. Sebab sebagai pengalaman saya lebih kurang 20 tahun yang lalu di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau adalah antara pensyarah yang memang saya tak pernah ponting kelas. Setiap hari saya akan, bila waktu kelas beliau, saya akan pastikan saya buat dia di depan sebab kami tertarik hari ini pensyarah kami nak pakai baju apa. Apakah bentuk busana yang ditampilkan dalam kelas pada hari ini. Jadi itu macam menarik minat para pelajar yang juga mengkaji budaya. Ya, jadi maksudnya untuk bersama-sama melihat apakah ada penampilan pensyarah kami pada hari ini. Dan dia menulis beberapa buku berkenaan tekstil, sama ada tenunan yang berbentuk songket ataupun tenunan yang berbentuk lain. Kerana tenunan ini suatu yang penting di ranah Melayu ini. Dari pulau-pulau kecil di Indonesia, di tanah Melayu, di apa itu, di pantai timur, di Kelantan, di Terengganu, di Perak 100 tahun yang lalu pernah wujud orang yang menenun, tapi dia sudah tak ada lepas tu. Tinggal ada yang ada kalau Perak adalah tekat, seni tekat. Jadi dia menulis berkenaan hal-hal, dia buat research. Dia membuat research dan menulis beberapa buku berkenaan soal tenun dan busana ini. Ini penting dalam menghidup suburkan minat terhadap hasil kerja tangan tradisional kita. Walaupun telah bertugas, beliau terus aktif dalam bidang seni rupa dan penulisan kreatif dalam bentuk sastra dan kajian budaya serta memenangi banyak anugerah sastra, antaranya Hadiah Sastra Malaysia, Hadiah Maybank Dewan Bahasa dan Pustaka untuk cerpen, Anugerah SEA Rights, Anugerah Tan Sri Fatimah, Profesor luar biasa dari Universitas Jabal Gafur dan banyak lagi anugerah lain. Beliau mendidik satu kemampuan yang lain dalam diri pelajar, iaitu kebolehan untuk bercakap di khalayak ramai. Kami setelah mengarang puisi itu, kami diminta pula untuk mendeklamasi. Bukan membacakan ya, mendeklamasi. Jadi mendeklamasi itu kami pun keluar dengan gaya-gaya yang saya rasa saya tak kecapinya, kurang kecapinya di peringkat sekolah, sebab kat sekolah kita ada kekangan-kekangan tertentu kan. Tapi bila berkenalan dengan Sastrawan Negara Tuan Siti Zainul ini, beliau mengatakan, Rahimah, awak kena lepaskan diri awak, keluarkan apa yang ada dalam diri awak itu agar menjadi apa yang awak inginkan. Satu persatu kejayaan yang dilakarkan oleh Datuk Dr. Siti Zainul Ismail dalam bidang penulisan, lukisan,
puisi maupun semena seni budaya mewakili negara. Bukan itu sahaja, beberapa anugerah juga telah diraih sepanjang penglibatan beliau dalam bidang seni. Ternyata, figura hebat ini biarpun sudah berkeluarga, tetap aktif bersemangat untuk terus berbakti dalam bidang seni. Kelainan beliau ini berbanding dengan Tok Guru saya ini berbanding dengan pesara-pesara yang lain. Beliau adalah seorang pesara yang membuka mata pelajar agar betul-betul menghayati kelas yang diambilkan. Beliau sanggup membawa kami seramai 40 orang itu keluar daripada rutin biasa di dalam dewan kelas, dalam kelas, keluar untuk menikmati alam. Okey, hari ini kita akan buat tentang sajak, jadi kita akan pejamkan mata, menghayati alam, menghayati kicauan burung, menghayati deru angin. Jadi perkara-perkara itu yang saya rasa macam menarik minat pelajar untuk terus, tak suka sajak pun jadi suka sajak. Akhirnya, pada tahun 2019, beliau telah mendapat anugerah tertinggi dalam bidang sastra, iaitu dinobatkan sebagai sastrawan negara yang ke-14. Pertama kali saya terfikir tanggungjawab ya, menulis bahan-bahan pendidikan baru saya. Saya banyak bahan-bahan tentang craft, tradisi, warisan budaya. Itu saya masih teruskan tentang taman, tentang rumah. Tapi gayanya memasukkan unsur-unsur puisi. Kita PNM menyokong Datuk Dr. Siti Zainon dipilih sebagai sastrawan negara ke-14 sebenarnya. Maknanya tokoh wanita yang kedua yang telah dipilih oleh kerajaan untuk diangkat dan diberi pengiktirafan ataupun kedudukan yang tertinggi dalam peringkat negara melalui pengiktirafan sebagai sastrawan negara. Saya rasa Masya Allah ya, saya rasa inilah sebenarnya ya tokoh yang yang dah lama kita nantikan ya, pengumuman dari Kerajaan Malaysia bahawa Dr. Siti Zainul Ismail yang saya kenal sewaktu saya menyudahkan pengajian di kampus Bangi dulu ya, akhirnya diangkat menjadi sastrawan negara ya. Waktu itu bauran perasaanlah ya, rasa gembira, sangat sudah pasti sangat gembira, dan waktu yang sama rasa terharu ya bila mana kejayaan Bonda itu pengobat ialah Bonda melalui proses yang panjang, kita kata pengobanan ya, perjalanan hidupnya ya, liku-likunya ya, pengalamannya itu akhirnya diangkat atau dinobatkan oleh Kerajaan Malaysia, dan saya ya sebagai anak didik Bonda rasa sangat bersyukurlah ya, sangat rasa bauran perasaan itu yang tak dapat saya ungkapkan bila mana saya sendiri menghubungi Bonda ya, mengucapkan tahniah Bonda ya. Inilah hari-hari yang memang kita tunggu, maksudnya kita idamkan ya. Tuhan itu mendengar kita kata mungkin doa yang kita lafazkan atau kita pernah ungkapkan supaya Bonda akhirnya diangkat sebagai seorang sastrawan negara. Saya tidak pelik. Saya tidak pelik dan saya tidak merasa sesuatu yang tidak layak bagi beliau. Dengan keunikannya, kehebatan beliau yang suka bereksperimen dalam apa saja yang beliau lakukan, saya kira beliau memang, dan juga yang paling penting, beliau merupakan insan yang berjaya menggarap semua bidang itu di dalam satu. Warisan budaya, sastra, seni semua digabung, semua itu di bawah kepakaran beliau. Jadi saya kira macam seperti beliau memang layak untuk menerima penobatan itu. Ya, keunikan itu yang kita tidak perolehi pada insan-insan yang lain. Sebenarnya perjuangan ini susah sebenarnya. Untuk nak kita sustain, perjuangan itu susah. Tak ramai orang yang sustain all the way untuk sustainkan dia punya karya ini. Ada orang dia pause, berhenti sekejap oleh kerana ada hal-hal tertentu. Tetapi tidak bagi kami. Lah. Alung sebut kami ini sebenarnya, Alung ni mewakili anak alam. Pasal Alung dibentuk oleh anak alam. Siti Zainal pun dibentuk oleh anak alam. Dibentuk oleh anak alam bersama dengan Latif Muhyiddin, Osman Awang, Usuk Osman, apa ni, Mustafa Ibrahim. Ini orang-orang yang berkarya secara jujur. Dia memang seharusnya menjadi suatu contoh atau ikutan yang baik bagi semua seniman kerana kecekalan dia, keberanian dia, ketabahan dia dan stamina dia sehingga kini masih terus.
dan dia berkiprah di pelbagai cabang seni. Kita harus ingat bahawa selain menulis sajak, selain menulis puisi, selain menulis cerpen, selain menulis novel, dia juga seorang perupa, seorang pelukis yang cukup baik. Anugerah sastrawan negara diberikan kepada orang yang sekurang-kurangnya 15 tahun sudah menulis. Tak boleh sesiapa saja. Kalau 7 tahun biasanya tidak. Dan telah menyumbang sejumlah karya yang penting, yang berbobot kata orang Indonesia, yang ada kualitinya. Dan si Zainun banyak karya-karyanya, banyak jenis, dan rasanya pengaruhnya keluar pun ada. Tetapi pasti suatu contoh penulis yang tak sama dengan yang lain, dan dia mencukupi semua itu. Pada hari itu bila saya dapat mesej di kebetulan saya di Jepun masa itu, di Kyoto, so memang agak terkejut sebab tak bersedia untuk hari itu adalah saya terima maklumat itulah, berita tu. So macam satu lagi saya rasa macam okey, saya, diri saya sebagai anak lah, saya bersedia ke untuk ibu saya sebagai sastrawan negara lah, sebab bukan dia saja yang ada mendapat apa, bila menjadi seorang sastrawan negara tu tanggungjawab dia lagi besar. So kami sebagai anak pun tanggungjawab pun sedikit sebanyak tu ada. So macam mana untuk di masa hadapan, masa sekarang, macam mana kami nak membawa diri tu? Dah tentu memang saya bangga dengan apa yang telah beliau lalui selama ini. Tidak ada apa yang boleh saya harapkan sebagai anak melainkan beliau dapat mengecap apa yang beliau percayai lah, apa yang nak beliau lakukan selama ini. Berdasarkan pemerhatian saya, memang masih lagi banyak perkara yang perlu diperjuangkan. Mengibaratkan diri beliau sebagai seorang pengembara yang tidak kenal lelah, Datuk Dr. Siti Zainun Ismail terus aktif seiring dengan bakat seni dari tiga dimensi, iaitu seni lukis, seni pakai memakai atau busana, dan kreativiti seni sastra. Justru itu, beliau tetap bersemangat menyalurkan pemikiran yang berseni penuh dengan sopan santun putri Melayu. Keunikan bonda ini harus dijadikan sebagai satu iktibar, ya, sebagai satu inspirasi, motivasi supaya kita juga, ya, menyambung legasi apa yang bonda perjuangkan, ya, cinta bonda kepada warisan Melayu, cinta bonda kepada Nusantara, ya, cinta bonda kepada budaya, ya, pada kesusteraan Melayu ini harus kita gemblengkan bersama-sama. Dan saya fikir, ya, inilah sosok wanita, ya, yang kita patut jadikan ia sebagai satu role model, ya, atau kita kata dalam konteks ini suri teladan. Memperjuangkan wanita, kerana pada zaman mereka wanita tak ada tempat sangat atau tak diberi tempat sangat. Lepas mereka lah baru anak-anak muda, anak perempuan ni lebih apa, ke depan. Semoga perjuangan dan ilmu Datuk Dr. Siti Zainun Ismail terus berkembang mekar di Persada Seni Negara dan menjadi contoh untuk generasi sekarang dan juga generasi akan datang. Thank you.
berikan tepukan yang gemuruh. Begitulah tadi dapat kita saksikan tayangan dokumentari khas Kalam Karyawan yang berbahagia sastrawan negara Dato' Dr. Siti Zainun binti Ismail. Dapat kita saksikan juga kisah kehidupan beliau dan kepribadian beliau sehingga diangkat menjadi sastrawan negara Malaysia ke-14. Baiklah sidang hadirin yang dimuliakan, kini majlis akan diteruskan dengan persembahan tayangan teaser bagi dokumentari yang kedua, iaitu dokumentari Koleksi Nadir Malaysiana. Dokumentari kedua ini berjudul Kembara Naskah 1631 Masihi. Dokumentari ini akan memberi pendedahan kepada kita berkenaan koleksi Nadir Malaysiana yang amat bernilai kepada sejarah warisan dan bangsa di negara kita. Menerusi dokumentari ini juga, penonton akan dibawa menyorot perjalanan panjang antara naskah tertua di PNM yang berasal dari kota Rom, Itali, sehingga selamat tersimpan di bumi Malaysia. Pasti anda tertanya-tanya apakah istimewanya koleksi Nadir yang berusia 391 tahun ini. Marilah sama-sama kita saksikan. Koleksi yang jarang ditemui. Koleksi yang jarang-jarang ditemui, sukar nak diperoleh dan berusia sekurang-kurangnya 100 tahun ataupun terbitan sebelum 1900. Yang menjadi lambang keintelektualan bangsa Melayu. Merupakan satu perlambangan keintelektualan, satu perlambangan jati diri bangsa Melayu yang terselah dalam koleksi-koleksi Nadir. Satu-satunya naskah dari tahun 1631 Masihi. Kamu Melayu Latin, Latin Melayu yang dicetak di Rom pada tahun 1631. Perjalanan dari mula dijumpai. Bahan Nadir ini diperolehi daripada kolektor bahan Nadir sendiri dan selalunya kami di approachkanlah kepada pemegang-pemegang inilah. Hinggalah dipulihara. Kita akan memastikan kamu itu terhindar daripada serangan serangga perosak. Setelah selesai semua dibaiki, kita akan lakukan proses penyusunan atau trimming dan kemudian akhir sekali jilid sehingga selesai bahan itu disiap dipulihara. Dan akhirnya dijaga rapi. Untuk memastikan bahawa koleksi-koleksi dan naskah-naskah Nadir ini disimpan secara sempurna mengikut piawaian-piawaian yang telah ditetapkan oleh standard antarabangsa. Untuk rujukan generasi mendatang. Ia merupakan salah satu rujukan di dalam bidang linguistik yang menjadikan bahasa Melayu sebagai subjek kepada terjemahan ke bahasa Eropah. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dan Perpustakaan Negara Malaysia membawakan kepada anda secara eksklusif dokumentari ini. Saksikan dokumentari Kembara Naskah 1631 Masihi di saluran YouTube PNM TV Channel. Begitulah tadi persembahan tayangan teaser. Sidang hadirin dijemput untuk menyaksikan tayangan penuh dokumentari Koleksi Nadir Malaysiana di saluran YouTube PNM TV Channel. Majlis kini akan diteruskan dengan sesi fotografi bersama Div-Div Kehormat. Dimohon Div-Div Kehormat untuk terus kekal duduk manakala sidang hadirin dimohon untuk berdiri.
Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada sidang hadirin atas kerjasama yang telah diberikan. Dengan ini, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini secara langsung maupun tidak langsung. Kelopak menadah embun menitis, celahan batu tepian perigi, berakhir sudah madah puitis, sampailah waktu berundur diri. Bersarang tempua celahan mayang, sayangnya jatuh di tengah paya, hendak berpisah terasa sayang, hendak bersama apakan daya. Bagi pihak urus setia, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih serta ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Div-div kehormat dan tetamu jemputan yang mempunyai kad atur cara yang mempunyai ribbon, boleh menikmati juadah yang telah disediakan di sisi dewan. Jemputan lain boleh mendapatkan juadah berbungkus anda di kaunter pendaftaran. Sidang hadirin dimohon untuk mengisi borang penilaian program dengan mengimbas kod QR yang telah disediakan oleh pihak urus setia. Manakala bagi para peserta yang mengikuti secara dalam talian, anda boleh mendapatkan borang tersebut menerusi pautan yang telah diberikan di ruang sembang. Saya akhiri majlis ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih.